warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan praktikum kali ini kita akan melakukan proses pengamatan mitosis pada akar bawang merah yang beranggotakan saya sendiri, Reza Setiri, saya Bayu, saya Suci Anjawati, saya Elisa Hendri. Jangan lupa simak videonya sampai selesai ya. Halo cuy, pada praktikum ini alat dan bahan yang bakal kita gunakan, yang pertama itu ada bawang merah yang sudah ditumbuhkan. Kemudian ini ada seperangkat alat bedah dan juga ada sarung tangan. Oke guys, setelah akar bawang merah direndam menggunakan larutan HCl selama 10-15 menit, kemudian akar bawang merah tersebut direndam lagi menggunakan larutan acetokarmin selama 5 menit. Nah guys, setelah akar bawang merah direndam pada larutan acetokarmin, kemudian diletakkan pada objek gelas dengan ditetesi juga larutan acetokarmin. Namun sebelum diletakkan pada mikroskop, dipanaskan terlebih dahulu. Selanjutnya, amati kromosom pada potongan akar bawang merah pada setiap tahapan mitosis dengan menggunakan mikroskop. Ini adalah proses pengamatan yang menggunakan mikroskop. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal.